Kuasa hukum Nindi Ayunda Herman Simamarta mengungkapkan penyebab kliennya mengalami KDRT oleh Askara Parasadi Harsono. Herman berujar Askara melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Nindi karena memiliki sifat yang temperamen. Artis Nindi Ayunda tetap ingin bercerai dengan suaminya Askara Parasadi Harsono. Bahkan ia juga telah melayangkan gugatan cerai Askara ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada Rabu 27 Januari kemarin merupakan sidang perdana perceraiannya dengan Askara. Namun di saat bersamaan Nindi mangkir dalam persidangan lantaran sedang diperiksa polisi terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Askara. Menurut Herman, prahara rumah tangga Nindi dan Askara bermula ketika adanya kesalahpahaman antara keduanya pada 2011. Kemudian, Nindi dan Askara dikatakan mulai cekcok pada 2012. Sehingga Nindi sendiri tak kuat dan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Diketahui Nindi Ayunda dan Askara Harsono telah menikah sejak 2011. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua anak yang masih berusia 9 bulan dan 5 tahun. Gugatan cerai Nindi yang dilayangkan ke suaminya itu selang beberapa hari saat polisi menangkap Askara dengan menemukan senjata api di rumah pasangan tersebut. Demikian Tribunnews Update kali ini, saksikan terus berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!